anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Deka Keluarga Tani. Selamat sore, kawan. Jadi sore ini kita berkegiatan, yaitu termasuk replacing, teman-teman. Buang suntuk karena kemarin itu sempat sibuk sekali. Bahkan kita itu banyak sekali kegiatan. Jadi untuk bikin video saja itu kita tidak fokus, teman-teman. Makanya beberapa hari kemarin itu kita sempat beberapa hari nggak upload video. Memang kegiatan keluarga itu memang banyak sekali, teman. Jadi nggak sempat kita membuat video. Jadi hari ini kita mau refreshing karena semuanya udah kelar kegiatan kita, atau untuk aktivitas di hajatannya Gapi udah selesai. Alhamdulillah, teman, berjalan dengan lancar. Dan banyak juga yang mendoakan Gapi, dan mudah-mudahan Gapi nanti akan tumbuh sehat, pintar, dan nanti akan menjadi kebanggaan semua orang, teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi hari ini saya replacing ini, teman-teman. Jadi ini bertepatan juga di hari apa ya, tahun baru, penggantian tahun. Nanti malam kita mau nikmati suasana alam di sini sambil rileks sedikit, menangan pikiran. Jadi sebelum kita balik ke pondok hutan, kita mau rileks dulu, teman-teman, supaya semuanya lebih aman. Jadi saya itu nggak sendiri, saya ditemenin Aidil. Di sana ada Aidil, atau Aidil, dan di sana ada Franky. Dan rencananya kita malam ini akan bermalam di sini sambil berpetualang mencari ikan. Di tengah perjalanan tadi itulah aktivitas-aktivitas orang-orang yang ada di pinggiran sungai, teman, mencari rezeki. Dan sekarang
sekarang kita akan cari tempat, mencari apa ya, lokasi tenda lah teman-teman. Kita mau cari lokasi tenda itu yang tidak basah atau bersih teman. Kayaknya di sini teman. Ini lumayan luas teman. Ini adalah gurun pasir teman, asli pasir. Jadi kalau di sini itu teman, kalau kita mau ambil sendiri itu pasir nggak beli. Nih melimpah pasir teman. Tuh pasir semua, luar biasa super pasirnya. Nih tuh. Jadi ini pasir kalau kita mau bangun apa itu teman, kita nggak beli kalau mau ngambil sendiri. Karena ini kalau ada satu hektaran ini, hamparan yang udah timbul ini, itu berisi dengan pasir atau 100 meter persegi lah. Karena kesananya panjang itu teman, sana itu ada 200, kalau 150 meter lebih kayaknya, mulai dari ujung sana. Kalau ada 200-an meter ke sana, untuk lebarnya sendiri ini ada yang mencapai 50-an meter. Jadi kurang lebih ini kalau dipetakin, yang timbul aja teman itu ada kurang lebih sekitar 1 hektar atau 10.000 meter persegi teman. Dan di bagian sini itu, ini masih jauh lagi teman, ke sana itu ada 50-an meter lagi karena sungai ini lumayan lebar. Kalau kita lihat dari panjangnya jembatan untuk sungai, apa sungai yang ada di sini itu lumayan lebar, lebarnya itu kalau dulu diukur itu kurang lebih 150 meter untuk kelebaran sungai tuh. Nih lumayan lebar ke sana. Jadi kita mau bermalam di sini, mau camping di sini, kita mau apa ya, menikmati suasana yang beda, yaitu suasana pergantian tahunnya itu di alam teman, di tengah hutan gitu. Jadi di sini hutan, di depan sini hutan, kalau di sana itu ada kebun-kebun masyarakat teman. Di sana itu kalau musim nggak kena banjir kemarin itu kebun jagung, pokoknya kebun sayur-sayuran teman. Kalau di sini itu masih hutan teman, hutan. Oh. Dan di belakang sini itu menurut Franky itu ada danau teman. Di belakangnya itu ada sebuah danau. Tapi untuk ke sana itu kita itu aksesnya kalau biasanya itu menggunakan perahu melalui air, tapi sekarang itu airnya sedang turun atau surut sungainya. Biasanya airnya nggak ada, apa jalannya nggak ada teman. Harus kita lalui dengan berjalan kaki. Tapi kalau ada waktulah kita ke sana. Yang jelas kita mau cari tempat berkemah dulu atau camping. Karena dengan cara ini kita bisa rileks teman-teman untuk malam tahun baru ini. Nanti setelah ini, setelah kita berkemah-kemah, rileks, pikiran kita udah fresh lagi, dan kita akan balik ke pondok hutan teman-teman. Jadi kita sebelum balik pondok hutan, kita mau fresh dulu untuk mengakhiri akhir tahun ini. Kita mau berpetualang sambil menikmati suasana tahun baru aja di alam teman-teman. Nah jadi kayaknya di sini lebih cocok ini teman-teman untuk berkemahnya, karena kita itu mencari, oh ini kayu, mencari tempat yang enggak basah teman-teman. Ini kalau pakai sendal, kalau di tengah gurun ini malah ribet teman-teman. Itu banyak semut teman-teman. Udah kita pindahin, cari tempat yang aman. Kalau ada semutnya ya gak usah ditempatilah teman-teman, bahaya. Nah di sini kayaknya lebih cocok, tempatnya datar,
dan juga untuk airnya juga ke kiri ke kanan bisa, teman. Sini juga bisa. Jadi di sini kita akan dirikan kemah. Ini lebih cocok kayaknya. Juga dari sungai nggak terlalu jauh ya kalau di sini. Hutan juga nggak terlalu jauh. Kita bikin di sini. Jadi tempat berkemahnya udah kita dapat atau lokasinya. Jadi barang-barangnya ada di perahu itu, teman. Tuh. Barang-barangnya ada di perahu itu. Oke, teman. Jadi sebelum kita dirikan tenda, kita mau lempar pancing dulu, mudah-mudahan ada rezeki. Sampai-sampai ya? Sumpah nih, ya.
Aduh. Ini benuk ya. Kira di kandung. Ya. Kisik-kisiknya nahu. Oh, itu tinggi ya. Ini kamu dia. Oh, ya. Balik kak, tunggu muncul kak. Muncul dengan ya. Ya. Lingkau cukup siat lagi ni. Pancingnya udah kita lempar, tinggal tunggu ikan makan. Nah, sambil itu kita buka tenda. Itu Ki, tendanya Ki. Kita bawa tenda ke lokasi. Tang tinggi lah. Ini menuju tak basahnya. Oh ya. Kita nyebat eh. Ayo.
teh. Mana aja ya? Buaya. Nah, teman, tendanya udah mulai kita dirikan. Mudah-mudahan tidak kebasahan, teman-teman, karena kita juga menggunakan plastik AP. Mudah-mudahan bisa bertahan, teman-teman, air seandainya hujan. Nah, sekarang kita mau cari kayu bakar sekalian untuk mencari apa ya, untuk lanjaran itu tadi. Jadi kayu bakarnya kita gunakan kayu yang mati kayak gini, karena kita juga mau bikin api yang lumayan besar, jadi banyak juga kayu bakarnya, teman-teman. Kak, udah kasih boleh, Kak? Lame tuh. Thank you.
Yeah.